Berawal dari hobi dan aku menyukai ikan koi. Beribu kegagalan jadikan pengalaman guru besar. Apa kabar Roy Lover? Jangan lupa bahagia. Ngaruh ombo men ya Allah. Rezeki. Nah, hari ini saya bawa jamu. Ini air ajaib. Jamunya ikan koi. Kolam saya itu selalu menggunakan ini. Ini buatan sendiri dan mau saya pakai untuk di kolam yang baru karena kemarin masih belum jadi ininya. Baru bikin dan sekarang sudah bisa digunakan. Lalu untuk hari ini akan saya bawa ke kolam yang baru dan nanti kita masukkan di kolam yang baru hasilnya seperti apa. Kalau ini untuk menjaga kualitas air dan antibodi ikan, katanya bisa menjernihkan air, tapi nanti tak coba dulu. Oke, lanjut di kolam baru. Dan sebelum berangkat, aduh topi kupah isin aku baduk kombo aku malah isin aku sawangi wong nyapa tau nyawangi badukku hujan ini. Eh, tak pakai topi dulu ya. Tak ambil topiku dulu. Ini sekarang saya mau ambil zero. Zero-nya di sini. Nah, ini zero-nya kayaknya sudah sembuh dari sakitnya. Itu yang paling item, yang banyak itemnya. Siripnya gerimis-gerimis semua, tinggal tulang. Ini ikannya kurus banget bro. Kalau kita lihat dari atas kelihatan ikannya kurus banget. Mudah-mudahan nanti aman waktu dimasukkan ke dalam kolam. Oke, ini langsung di dadai kok. Ini langsung di packing sama si cengkok. Ini ding. Ini langsung diadai sama si cengkok ikannya dan mau saya bawa ke kolam yang baru. Oke. Ini langsung pakai air ini nanti dicampur ya di sana. Dicampur pakai air yang di kolam. Kemudian ikannya dimasukkan. Semoga ikannya tetap aman dan bisa berkembang dengan baik. Oke, yuk lanjut. Kita lihat dulu ikannya. Wah, 3 ekor. Oke, gas. Oke, ini diapung dulu ya ikannya. Kita sudah sampai di kolam yang baru. Diapung dulu. Dan ini tadi saya bawa ini 2. Terus ini yang 2 liter. Jadi nanti pakai yang ini. Ini sama kalau saya biasanya yang dipakai teman-teman tuh yang kemasan 1 liter. Tapi kalau di sini saya pakai yang 2 liter. Nah, sambil nunggu ikannya diapung, poh. Baunya itu seperti apa ya, manis-manis, kecut, tape, hampir kayak tai ya ampun. Tapi ini sangat bermanfaat untuk kolam. Nah, ini kita tuangnya di sini. Ini coba tak buka, yang belum pernah lihat isinya apa bisa dilihat. Ini isinya batu gombong. Nah, isinya batu gombong ini tak isi kira-kira 1 gelas.
kurang lebihnya 1 gelas ya. Masuknya di tengah, jadi di pipa yang tengah. Oke, ini sudah. Terus ini fungsinya untuk menambah bakteri pengurai pada media filter. Untuk medianya saya menggunakan full batu gombong. Jadi ini nanti bakteri yang masuk ke media, dia nanti akan berkembang biak di dalam media filter atau batu gombong. Kalau bakterinya maksimal, penuh, kolamnya jadi kinclong. Dan ini kolamnya kan keruh, kolamnya butek, keruh, ikannya nggak begitu kelihatan. Kita lihat hasilnya setelah diisi oleh bakteri. Dan yang di sini airnya hijau. Ini airnya hijau. Coba apakah bakteri pengurainya bisa menghilangkan lumut yang hijau? Kayaknya nggak mungkin. Lumutnya hijau banget ini. Loh, ini loh hijau banget. Yang di sini aja keruh, apalagi yang di kolam. Ini juga saya isi 1 gelas. Ini kurang lebih 1 gelas atau 100 mili masuk. Nanti kita lihat perkembangannya, semoga ikannya nggak mabuk. Kalau untuk biasanya saya menganjurkan ke teman-teman itu 10 mili per ton. Jadi satu tutup itu biasanya untuk 1 ton. Dan hasilnya kemarin bagus. Ini saya nyoba untuk kolam saya sendiri. Kalau ikan mabuk kan ikan saya sendiri. Ini ditutup lagi. Untuk penutupnya saya menggunakan paranet. Itu kenapa? Karena chamber itu harus tertutup. Karena biasanya perkembangbiakan lumut itu ada di chamber. Kalau chambernya terbuka, biasanya kolamnya hijau. Tapi ini chambernya saya tutup, kolamnya masih tetap hijau. Nggak tahu kenapa ini hijaunya dari mana. Tapi nggak apa-apa. Memang di sini saya tidak berusaha untuk kolam ini jernih. Tapi intinya ikannya aman, dan ini ikannya aman. Nanti kita coba kasih makan, kita lihat ikannya seperti apa. Jadi kalau pengen ini menjadi jernih, butuh tong 10 tong baru bisa jernih. Pompanya pakai yang 12 atau 9.000 liter itu bisa. Ini cuma 5.000 liter, 5.800 liter. Dan sekarang nunggu pakan. Oh iya, ini. Ini ikannya tak keluarkan ya. Ini kan sudah diapung. Ini ikan yang masuk pertama, itu ikannya kan sakit yang di sini. Sudah ada videonya ya. Ikannya sakit, ini yang paling parah sampai hampir mati. Kemarin untung tertolong. Ini ikannya yang super parah ini. Coba ini tak keluarkan dulu. Nanti kita lihat ikannya kurus kering. Jadi pada saat datang itu ikannya masih normal. Setelah di sini 3 hari ikannya sakit. Kemudian saya karantina itu ada kurang lebihnya 5 hari. Lebih ya, 5 hari lebih. Ikannya sudah gini. Sudah molak-malik gini. Merah-merah semua. Wis pokoknya nggak ada harapan hidup. Matanya juga sudah masuk ke dalam. Dan sekarang kondisinya seperti ini. Tak bawa keluar ya. Ini airnya tak campur dulu dengan air yang di kolam supaya ikannya nanti nggak kaget. Terus abot toh. Nah, gini aja. Lihatnya gini aja. Ini yang paling parah ya. Kemarin sudah tak coba tak kasih makan itu dia mau makan. Terus nggak ada perubahan. Nah ini ya, ini yang paling parah. Siripnya habis ya toh, siripnya. Terus yang bawah, ini masih merah. Di sini masih kena merah. Ini lendirnya kurang, nggak begitu ada lendir ikannya. Mudah-mudahan aman.
Ini nyoba tak masukkan ke sini ya, mudah-mudahan aman. Ini lendirnya nggak begitu ada loh. Nggak begitu ada lendir, ikannya keset. Tapi matanya sudah kembali normal. Kemarin waktu di karantina itu matanya masuk ke dalam cowong gitu. Kelihatan tulang-tulangnya. Ikannya hampir tewas, terus malik gini nggak mau berenang. Ini siripnya habis, gripis-gripis semua loh. Sirip bawah, sirip bawahnya loh, ya toh. Sirip atasnya. Terus ekor, ekornya nggak apa-apa. Oh, ekornya aman. Oke, tak masukkan ya. Yuk. Masuk. Mudah-mudahan aman ikannya. Terus masih ada lagi dua. Kalau yang ini nggak begitu parah. Hei. Nah, ini kategori calon bagus ini. Kurus. Sampai kayak geger sapi. Ini kurus banget. Yang ini bodinya masih normal, cuma kurus kering ya. Ikan kalau kurus itu bisa dilihat dari ini loh. Perut bagian bawah. Kalau perutnya ini rata, berarti ikannya kurus. Nah, ini kan rata, berarti kurus. Kalau gemuk, diginiin dia melendung. Oke, masuk lagi. Terus ini ada lagi. Wah, ini keren, tapi ya kurus juga. Ini Motogoro komplit, hitamnya bagus, putihnya bagus. Tak masukkan dulu. Oke, tiga ekor masuk. Tadi harusnya kita kasih makan dulu baru ikannya masuk. Ikannya sudah masuk. Baru ingat ikannya kalau belum dikasih makan. Coba nggak apa ya, kasih makan ya. Coba kasih makan. Ikannya mau makan nggak? Ayo mangan. Wah, mantap. Yang baru 3 ekor enggak mau makan. Ikan baru. Oh, gelem munggah. Kali keren berarti wae. Oke, ini makan dulu. Sekarang kita lihat yang ini, tak campur ya. Tak campur ya. Yang ini wejem. Wow, mantap. Ini color. Bukan color, grow. Grow, ini wejem. Ikannya sudah mau makan banyak. Nah, nyeneng nih ini kelolek mangan. Jadi kalau biasanya ada yang rakus sop 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 gitu, ikannya masih ada harapan untuk lebih besar lagi. Wis dikuras dong, Mami. Masih minta lagi. Jaluk pakan sampai entek. Sampai moh pokoknya. Kalau ngasih makan ikan sampai dia enggak mau makan.
Oke, untuk acaranya sudah selesai. Pakanku juga sudah habis, yang ini tak tuang semua ke sini. Itu masih ada sisa-sisa, nanti biar dihabiskan oleh ikannya. Jadi untuk hari ini acara saya memasukkan ikan koi, ada 3 yang sakit dari sini, dari kolam ini ada yang sakit 3 dan ikannya masih beruntung ya, tidak sampai tewas, bisa masuk ke sini lagi. Dan ini tadi coba kita kasih makan, semuanya aman, ikannya sehat. Untuk yang 3 mudah-mudahan juga aman di sini. Terus saya memasukkan bakteri pengurai ke dalam chamber 2 ini. Jadi chamber ini sama chamber ini saya tambahkan bakteri pengurai. Nah, saya tambahkan bakteri pengurai masing-masing kurang lebihnya 100 mili atau 1 gelas. Itu nanti fungsinya untuk menambah bakteri pengurai. Jadi untuk menambah bakteri pengurai yang menguraikan kotoran ikan, karena pompanya itu kecil, untuk memaksimalkan penguraian harus ditambahkan bakteri pengurai. Nah, bakteri pengurai untuk yang kolam-kolam di sini saya buat sendiri. Untuk kolam yang di toko juga, yang di kios itu bakterinya juga buatan sendiri. Dan hasilnya bagus kalau menurut saya. Untuk teman-teman yang sudah pernah pakai bakteri yang dari saya, bisa tulis di kolom komentar hasilnya seperti apa. Dan untuk kolam koi, teman-teman semua itu wajib atau sangat memerlukan bakteri pengurai. Karena kotoran ikan itu kalau tidak diurai oleh bakteri, itu nanti akan menjadi amonia yang bisa menyebabkan ikan itu mabuk dan sakit. Jadi sebelum terjadi ikan itu mabuk amonia, bakteri pengurai yang di dalam media ini harus maksimal. Kalau bakterinya belum maksimal, harus kita tambahkan bakteri pengurai. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk aktivitas saya hari ini. Semoga ikanku aman dan ikanmu juga aman. Banyak yang mengeluh ya sekarang. Hari ini cuaca mulai dingin di Blitar, sudah 3 hari ini embun turun sore. Dan terutama itu untuk ikan kecil atau umur di bawah 2 bulan agak rawan. Jadi mohon diperhatikan kesehatan air dan kondisi ikannya. Oke, sampai di sini dulu, tetap alon-alon pokok klakson dan salam koi untuk persahabatan.